pengalaman pertama naik bis Pandawa 88, 87. Tapi ini yang masih kursinya 22. Pesanan saya yang kursi 21 itu ada di Adirojo nanti. Ini bukan bis saya, nanti transit. Jadi ini postur teman-teman. Teman-teman, kita review bis Pandawa 87 ya. Ini bis Pandawa 87 dari Batu Retno. Ini di terminal Batu Retno. Saya tujuan Jakarta. Tapi ini yang dari, ini yang tujuan Jakarta Merak. Ini bisnya banyak dua ini. Mercedes-Benz OC500 RF. Ya, ini kita masuk ya ke dalam ya, kita review atau kita ke depan dulu ya, teman-teman. Nah, ini bisnya 8. Nah, tuh cek platnya T, nggak tahu ini T ini mana, ini daerah mana ini aslinya ini. Kita mulai naik ya, kita review ke dalam ya teman-teman. Kita naik masuk. Nah, inilah kondisinya bis lah Pandawa 87. Ini kebetulan masih kosong, jadi saya mau pesan yang bisnya tempat duduknya sama 12, cuma dari Batu Retno ini enggak ada, jadi nanti harus ditukar di Ngadirojo katanya. Ini posisi kalau tempat duduk dua-dua ini seperti ini. Tempat duduknya ada ini ya. Nah, bagus kan? Gimana? Nah, ini kita review. Ini masih kosong. Ini saya di terminal Batu masih sendiri. Batu Retno. Ini yang isi 34. Nanti saya tukar di Ngadirojo yang isi 21. Nah, ini ada kafenya, kafe tempat kopi. Waduh, harus dapat tempat duduk ini paling enak ini berarti. Langsung ngopi sendiri. Wah, mantap ini. Ini ada area merokok, smoking area. Nah, itu. Bisa dibuka enggak ini? Oh, ini. Nah. Ini bisa dibuka ini. Smoking area ini. Waduh, nggak bisa nutup lah. Gimana nutupnya ini? Tunggu sebentar ya, teman-teman. Sudah. Kalau ini toiletnya gimana? Kita lihat posisi toiletnya. Ini teman-teman. Toiletnya lumayan bersih juga. Bagus. Kayak di pesawat. Tempat duduknya, tempat tidurnya supir cadangan. Itu jadi teman-teman, ini ada kameranya. Nah, jadi nomor terakhir teman-teman 8. 8 kali 4. Berapa? 1632. Ini dikurangi ini berarti berapa ya? 34. Oh ya, 34 dikurangi 2. 32 ya. Teman-teman, kita review bis Pandawa. Nah, ini tuh bisa lihat kan, enak banget itu, ada sandaran buat kaki, ada tempat botol minum. Saya pesan nomor 1A, kalau ini nomor 1A 1B, karena ada dua seat, 1C 1D. Nah, ini barang saya tadi di situ itu. Nah, itu teman-teman. Wah, mantap pokoknya bisnya ini. Ada tempat botol minumnya di situ. Saya belum taruh karena takut ketinggalan. Nanti tukar di Ngadirojo. Ini posisi sopir itu di bawah.
Jadi kalau kita duduk itu langsung lurus itu malah sebetulnya nggak enak. Pandangannya langsung terhalang pembatas kaca. Nggak los memang. Tapi ya lumayanlah bagus. Rata-rata semua bis juga seperti itu sama. Ini nggak tahu ini kok ada kayak televisi gitu ya. Itu di ini buat hiburan buat sopirnya aja atau gimana? Kayaknya kalau layar televisi aslinya belum dibuka. Ini jurusan Wonogiri Solo Jakarta Malang. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga pengalaman saya ini menjadi referensi teman-teman. Terserah teman-teman mau ambil atau enggak. Nah, ini sebentar, ini ternyata ada ini. Ada peringatan nih, bagus ini. Kalau pengemudi driver ugal-ugalan, harap telepon WA nih. Terus bis pendawa 87 wajib berhenti sholat subuh, no. Mengingatkan kita untuk selalu sholat. Nah, itu ya teman-teman. Ini, nah, ini kalau saya duduk di tangga tengah posisinya seperti ini, nah itu kelihatan ke warung-warungnya, warung-warung di terminal Batu Rutno. Ini itu agennya 87 di Batu Rutno. Ini kita nunggu nggak tahu berapa lama ini. Sementara masih nunggu. Oke teman-teman, semoga review saya ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Ini sebagai tambahan ya teman-teman. Ini kayaknya bis ini memang panjang banget ini teman-teman. Ini sampai rodanya belakangnya tuh dua loh itu. Dua kali dua empat nih. Kok bisa ya? Oh, saya baru tahu. Ternyata bannya yang belakang cuma satu ya. Ini kalau ban yang bagian depan dua, double. Kalau yang bagian belakang cuma satu ternyata. Wah, ini memang mantep banget teman-teman. Ini lihat Indonesia bagian cepat Pandowo Wolupitu. Wolupitu mesti salah ini. Indonesia campur Jawa ini. Oke teman-teman. Ini video yang Pendawa 87 yang 13. Kalau saya tadi baru naik dari 87 yang 22. Nah, ini yang jurusan Cempaka Putih. Istilahnya apa itu? Limited Edition. Pandawa PSG. Nah, ini tempat duduknya nanti cuma 12. Ya. Nah, ini teman-teman. Mobilnya sama, Mercedes. Banner OC 500 RF. Ini lebih panjang ya teman-teman. Yuk kita naik, kita review. Nah, ini karpet merah. Wah, ini seragam. Ini saya tempat duduk paling muka. Ini saya duduk paling depan teman-teman, beriringan dengan Rosalia Indah dari di depannya ini. Kita lihat kecepatannya standar paling berapa ini, 60 kayaknya. Limited Edition PSG. Jadi tempat duduknya ini cuma 1 dan 2, total 21 seat. Saya duduk paling sendiri sebelah kiri. Ini teman-teman, saya bikin video dari belakang. Nah, ini ada smoking area juga sama. Ini yang PSG ya, nah, lihat
Wah, mewah tempat duduknya. Longgar banget ini kakinya. Ada televisinya, yang belakang ternyata nggak ada televisinya. Wah, enak banget, saya coba duduk ya. Longgar banget, los. Wah, los banget. Enak banget kalau yang di belakang ini. Ada televisinya. Tempat duduknya enak banget, los. Jadi paling enak itu kayaknya nomor 5A ini. Ini nomor 5A. 5A ini di depannya kosong, jadi pas depan pintu itu luas banget. Ini enak banget kalau yang 5A. Atau nomor 6 itu enak. 6 juga enak. 6 itu enak dekat pintu, los banget pemandangannya, bisa samping, los banget. Enak banget kalau di sini nih. Mantep banget di sini ternyata. Lihat ini, yang ibu-ibu sama emaknya, ibu-ibu sama anaknya sudah nyalakan televisinya. Wah, mantap banget ini. Mantap banget. Wah, ini bis paling mantap ini. Kosong. Bis paling mantap ini. Ini teman-teman, saya tempat duduk paling depan, nomor 1A. Coba kita review. Turun ya. Ini bisnya teman-teman, Pandawa 87 PSG. Wah, mantep. Ya teman-teman, kita masuk. Oke teman-teman, kita review kalau naik bis Pandawa ini dapat dapat snack tambah ini. Dapat snack ini satu tas ini, ditambah air satu botol. Kita lihat ya. Ini, nah ini alamatnya bis Pandawa 87. Nah, kita lihat isinya ya teman-teman, apa isinya, kasih apa saja di dalamnya. Wah, dapat croissant satu. Terus, tunggu, airnya kok basah. Terus apa lagi? Kita lihat. Dapat beng-beng. Wah, mantep ini. Terus sama satunya apa ini? Kacang Jepang. Nah, lumayan teman-teman. Ini jadi inilah dapat snack kalau naik bis Pandawa 87. Kita sambung lagi ya nanti. Ini masuk di kantornya Pandawa 87 Boyolali teman-teman. Kepulnya ini, lihat bisnya banyak. Wow.
Boyolali masuk full. Nggak tahu ini mau kenapa ini. Banyak banget bisnya. Ada kalau 50 ini kali ini bisnya. Ternyata hanya mutar saja teman-teman, nggak tahu ini maksudnya apa. Ini teman-teman, ini masuk pulnya Pandowo 87 di Boyolali. Nah itu ada satpamnya di dalam tadi. Wah, banyak banget bisnya. Ini pulnya Pandowo 87 limited edition. Ini yang bisnya yang sana iki ya, limited edition non ekonomi PSG yang tempat dulu 1-2. Oke teman-teman. Ini masuk terminal Boyolali teman-teman. Ini kondisi terminal Boyolali. Jadi ternyata tadi dekat pulnya. Terminal sama pul. Ini naikkan penumpang kayaknya. Kita jalan lagi teman-teman. Jadi keluar lagi dari terminal Boyolali. Kondisi jalanan Boyolali Solo 3 kawan-kawan, agak gerimis jalanan. Tapi bagus jalannya lebar, banyak truk-truk gitu dari arah berlawanan arah. Jalanan selalu menanjak. Bang Solo 3 itu paling tinggi, jadi menanjak jalanannya. Terus menanjak terus ini. Mungkin nanti setelah Solo 3 baru akan menurun. Masuk terminal Solo 3 teman-teman. Pore 10. Hanya lewat saja teman-teman. Nih, kondisi krimis. Drivernya kayak seragam pilot. Mau masuk tol Solo 3 kawan-kawan. Mau tuh lihat gerbang tol Salatiga.
dari Batu Retno baru masuk tol di ini Solo 3. Kita lihat coba itu tujuan kelihatan lah ya, cuaca cang gerimis. Jadi ambil jurusan mana itu? Bawen Ungaran Semarang. Kilat tadi guys, hujan deras banget. Ini masuk Semarang guys, suasana pinggiran Semarang ini kayaknya. Cuaca cerah di Semarang. Kecepatan terukur sekitar 80 tadi pakai WC. Di depan bis Agramas guys, kita lihat apakah akan disalip. Wah ini guys, ini masih di Semarangnya teman-teman. Ini dipepet terus Agramas. Angkat. Kita lihat apakah kira-kira akan berhasil menyalip Agramas. Agramas minggir, memberikan jalan. Oh, sudah mau masuk pintu tol ternyata. Pemandu raja belum mati dan belum keluar tol mana ini? Agramas. Beres tenang banget. Mangga, mangkat Wonogiri, Pasar Kemis.
iringan guys sama Akra Mas. Kita lebih dulu daripada Akra Mas. Masuk rumah makan Rao Spencer. Ini menu istirahat makan di Raos Pecong. Rasmanan ambil sendiri. Ini saya ambil apa ini? Orak arek, tempe, telur, ayam, sama apa ini? Tempe sama buncis sama teh. Tehnya nggak tahu nih, tawar atau manis nih. Oke, itu tempat makannya. Itu katanya ada bakso sapi, nasi soto, nasi rames. Oke. Hey guys, teman-teman kita tinggal di rumah makan Raos Eco Leri. Ini bis-bis pada ini, pada parkir di sini makan di sini. Ini laju prima. Ini laju prima. Mana ini? Ponorogo Merak. Di sini laju prima Pacitan Jakarta. Yang ini laju prima Jakarta Solo Wonogiri. Enggak kelihatan ya, teman-teman. Kita bacakan aja ya. Ini Jakarta Pacit Solo Wonogiri. Ini yang saya naiki tadi, bis Pandawa yang saya naiki tadi dari Jiwo ya. Ini. Kalau yang terus akhirnya dari yang biru tadi dari Jiwo naik. Ini yang seatnya 22 terus kembali ke pindah ke yang coklat itu seatnya 12. Yang premium class. Wah, mantap. Pokoknya ini bis recommended, guys. Best recommended Pandawa 88 87 salah terus ini. Mercedes Benz OC ini. Oh. Mantep guys. Ini bis yang saya naiki guys, Pandawa 87. Di sampingnya Pandawa yang biru. Oke. Okay. Lihat tempat duduknya. Ini teman-teman, saya bikin kamera agak jauh ini. Ini tampangnya bis Pandawa 87. Saya nggak ngerti apa artinya 87 ini. Ini recommended buat teman-teman ya. Gelap ya. Kita lihat mesinnya ya, teman-teman. Ini di rumah makan Raos Eco Leri. Base-nya lagi parkir ini. Ini yang saya naiki tadi dari Giriwoyo tadi. Saya naiki sampai Ngadirojo, terus tukar di Ngadirojo, ganti yang base yang premium tadi. Sama ya Merak Solo Wonogiri ternyata.
Tapi ini yang lewat Cempaka Putih, kalau yang coklat ini. Saya nanti kan turun Cempaka Putih, kalau yang biru ini nggak lewat Cempaka Putih katanya. Wah, itu ada hotline-nya berapa, kawan-kawan? Empat pasti satunya 7678. Terus pokoknya ini bus recommended teman-teman. Nah itu lagi keluar Sudiro Tunggajaya lagi keluar. Saya nggak tahu itu bagus apa enggak, belum pernah lihat naik. Yang laju prima juga parkir 3 ini belum pernah naik saya. Semoga bisnis ini bagus semua. Dewi Anjani, wah mantap. Ini ganti driver teman-teman di rumah makan ini, istirahat. Jadi kita meninggalkan rumah makan Tao Se Chinese sekitar 45 menit. Jalan lagi menuju Jakarta. Ini masuk gerbang tol Weleri. Mana tulisannya? Gerbang tol Weleri. Setelah makan dari rumah makan Raos Eco tadi. Jalan tol sepi terpantau kecepatan 120 km per jam. Bagus lah, standar normal. Teman-teman, ini mengejar Akramas. Akramas apa bukan? Oh bukan. Ternyata Putra Dewantara, beda. Karena Gramas Putra Dewantara. Ini teman-teman, saya ambil posisi di asisten driver. Wah, ini lagi nyelip Gramas. Ini drivernya ini dari Bengkulu, dia bilang wah mantep nih bawanya, udah lama biasa jalur lintas Sumatera ini. Wah, jadi babat habis ini kalau jalur Jawa aja ini. Wah,
kecepatan rata-rata 120. Saya lihat tadi di aplikasi Wasil. Kalau ambil posisi duduk di asisten driver ini, wah, bisa pandangan luas. Jalanan sepi, jadi 120 masih oke ini buat jalan. Akan apa ini di depan kayaknya Agramas lagi nih teman-teman. Mau lambung Agramas. Jalanan agak padat. Pelan-pelan ya. Depan Sinar Jaya teman-teman, cuaca sudah mulai hujan, nggak kelihatan ya, kabur ya.